lihat tuh. Tapi nanti aja kita bakal bocorin, tapi kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Sandi ini selama apa nih? Saya sebagai promotion manager di Skos. Oke. Kalau Food Fest sendiri kan udah sering ya, udah dari kapan lalu gitu kan. Cuman kalau untuk food truck ini udah berapa kali sih diadain? Kalau Food Fest sendiri kita baru. Aloha. Elepasandra la kaloha. Legisandre, pengen dokter lo. Ini kita bener-bener lucu banget di sini ya, kita lagi di bawah open ya. Aloha gitu. Rumah gue sangar banget, tapi badannya coba deh. Badannya coba deh. Aloha. Kenapa pinginnya bukan di pagi? Kenapa pinginnya di cewek gitu? Oke, udah ada cowok di sini. Halo. Lagi ngomong-ngomong tentang food truck di sini ya. Apa kita yang gak tau tuh di Bandung ya? Emang udah berapa kali itu diadain Mbak Sandi? Ini kita kali kedua ya. Hawaiian. Iya, kita memang ini lagi memperhati momen summernya juga. Kita mau cari mau sekarang ini juga misalnya untuk kayak soalnya. Oke. Tapi kalau di sini jual juga untuk apa namanya santai-santai kayak gitu nggak sih? Iya. Berbagi ada. Pas banget ini buat dimakan. Iya. Berbagi ada. Gantian yang pegangin. Oh iya saya. Saya pikir tangan berbagi kan. Makanya. Ini kan enak. Nah, oke. Pokoknya semuanya outdoor kan ya. Semua ini dengan kita suruh mereka buat menu Hawaiian. Oke. Tapi kalau ngomongin tema yang kemarin apa? Orang Surabaya gimana sih untuk lihat acara kayak begini? Kalau mereka kalau Pastinya jangan kemana-mana guys, pokoknya tetap di sini kita bakal keliling dulu ya di NKW TV.